Quran terjaga, sunnah terjaga. Tak ada masalah, orang tak boleh nak tipu, orang tak boleh nak bohong. Bukmai hadis, tak ada berapa minit kita boleh cek. Kita boleh cek sanad, cek matan. Kita boleh tengok kritikan ulama padanya, tajrih, ta'dil di atas perawi, semua siap, komplit. Kita boleh keluar result dia terjaga. Masalahnya, ini masalah paling besar yang menyebabkan semua manusia dalam keadaan keliru, rancu dan sesat, yang tidak dijaga. Dan bahayanya adalah interpretation pemahaman kepada dua sumber ini. Sumber itu terjaga, tetapi cara memahami sumber ini tidak terjaga. Kawan ni faham lagu ni, kawan ni faham lagu ni, kawan ni faham lagu tu, kawan ni banyak lagu irama ni. Itu beza dia. Satu hadis, satu ayat Quran, 10 cara faham. Itu dia punya point dia. Seperti banyak contoh yang kita dah bawa selalu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sehingga datang yakin. Ayat itu tak ada siapa boleh ubah, tak ada siapa boleh tambah baris, tak ada siapa boleh tambah titik, tak ada siapa boleh kurang huruf. Siapa baca, tarikat mana, firqah mana, kelompok mana, golongan mana baca, bunyi sama. Cuma mungkin beza dialek antara orang India Muslim baca dengan orang Cina Muslim baca, dengan orang Jawa Muslim baca, mungkin beza lagu tu lagu. Tapi lagu mana pun, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Selesai. Sumber terjaga. Dia nak pergi masalah tahu mana? Faham. Faham tu nisah. Satu kelompok lagi ada makna tafsiran kepada ayat itu. Makna yakin al-maut. Mati. Sembah Allah sehingga datang kepada kamu mati. Pemahaman ini disokong oleh hadis. Apabila Nabi menziarahi Uthman bin Maz'un, apa kata Nabi? Telah datang al-yakin kepada saudara kamu. Kelompok lain main pula. Kelompok lain kata, dak, yakin. Ayat-ayat sama. Yakin ni makna dia maqam. Maknanya sembah Allah, salat, buat ibadat sehingga sampai maqam yakin. Bila dah sampai, habis. Sebab Tuhan kata sembah Allah sampai datang yakin. Bila dah datang yakin, pincit. Tengok ayat yang sama. Interpretation, tafsiran, pemahaman yang jelas kontra. Seperti ayat wa khataman nabiyyin. Ahli sunnah pegawa khatam, penutup. Tapi mai orang lain dia baca ayat tu juga, seperti Qadiani. Dia baca ayat yang sama, cuma dia kata bukan makna penutup, makna khatam tu cincin. Nabi ni bukan penutup kepada para nabi, tapi nabi ni cincin kepada para nabi. Maknanya nabi ni dia yang paling bersinar, paling cantik dan paling elok di antara nabi-nabi. Oh, ayat yang sama kono 360. Bila kita tanya, mana ayat Quran, mana dalil? Dia pun baca ayat tadi. Tapi tafsiran, terjemahan ataupun fahaman itu salah. Sebab itu, dakwah ini sentiasa menekankan, mengulang, kita memahami Al-Quran dan Sunnah mengikut jalan. Ini tuan-tuan kena popularkan istilah ni. Kena bawa, kena berkat di kereta. Kena buat stiker. Bangga. Kita faham Quran dan Sunnah mengikut jalan sahabah. Ini kita punya logo. Hang persatuan apa, pertubuhan apa, kelompok apa, NGO apa, selamat. Tak kira. Yang penting kita bersama dan bersatu di atas cara faham. Orang pernah datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, turjamul Quran, penterjemah Quran. Orang kata, Kak Ibnu Abbas Quran ni satu ya. Tapi pasal apa? Pakat duk pecah, duk kecelau. Kata Ibnu Abbas, kerana cara faham yang tidak sama.
Pasal itu penting salafus salih. Dia yang akan membedakan kita dengan buah lain. Banyak lagi kalau tuan-tuan tengok Syiah, ayat-ayat Quran yang mereka gunakan, mereka pusing. Ayat tathir, ayat mencucikan dosa, ayat wilayah, ayat melantik Ali. Ayat Quran yang kita pun baca, dia pun baca. Tapi kita berbeza pada cara faham. Maka sebab itu penting kita menyebut kita ahli sunnah wal jamaah, mengikut kefahaman salafus ummah. Itu secara ringkas lah tuan-tuan.